teman-teman pemancing dari hobiku fishing Kaltim ini mencoba untuk menerapkan konsep catch and release. Terutama untuk ikan-ikan yang memiliki usia pertumbuhan yang lama, maupun ikan-ikan yang tidak menjadi bahan konsumsi, seperti giant reveli. Selain untuk menjaga kelangsungan ekosistem yang ada, ikan-ikan yang ada bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi. Masih dari belakang kapal nih, giliran umpan imung yang sukses berbuah strike. Lengkungan jorannya menunjukkan perlawanan ikan yang lumayan besar. Dan permainan pun akhirnya dimenangkan pemancing asal Samarinda ini dengan naiknya seekor mata belok. Sehat.